Ampun, payah nak jumpa sekejap-sekejap kerja ni. Rapat lah, Teh. Tengok sikit lah. Tapi okey lah, saya macam ni. Better lah. Alhamdulillah lah. Okey. Memang lebih okey lah rasa. Kerja apa? Naik basikal apa? Oh, tak ada nak sibuk jam apa? Haa, kerja. Pergi balik lah. Pergi kerja 5 minit balik lah. 5 minit lah, dekat. Terus tak nak basikal pun ni. Public transport apa? Kadang-kadang aku fikir-fikir balik ya, apa yang dapat ni. Memang aku rasa betul lah. Tak dapat kerja di sini dan juga aku semua tak ada masalah. So orang perempuan je lah, dia tak minta orang balik lah. Dah lah calon lah pula. Bukanlah kata bini lagi, tapi bulan 2 dah jadi bini. Bulan 4. Oh, bulan 4? Awal 2 bulan. Satu bulan 4 kan? Tak sorry. Kalau kata dekat lah kata, aku balik lah. Aku jalan kaki sanggup kalau dekat lah kerja. Tak ada antara dia tak minta tak. Tak fikir lah saya belah-belah Malaysia atau belah-belah Singapura. Ada je lah. Memang ringgit lah apa. Duduk kawan-kawan pun lama je lah. Dia belajar tu apa. Tapi betul yang rasa bosan lah nak balik lah. Rasa nak balik lah. Kalau Nak balik tapi tu lah. Kat Malaysia pun tak ada apa kan. Tak ada kerja yang sesuai sekarang. Itu orang beli yang tak usah. Usah lah tapi tak. Condition yang tu kondisi kerja sana ke sini lain lah. Jauh lagi lah. Jauh beza gila. Kat sana apa yang kita belajar tu dengan apa yang kita kerja tu lain sikit lah. Mungkin kita belajar engineering balik kerja lebih pada management lah. Betul lah. Tak terlalu direct. Kemudian waktu kerja kat sini kerja tu memang apa, memang 8 jam kan. 8 jam lah. Memang fix lah. Lebih dari tu tak ada tak. Kalau work time pun dia bagi bayang cuti. Kemudian welfare dia memang betul-betul jaga lah kerja. Contohnya kalau kita sakit lah. Sakit hari pertama tak hari pertama, 3 hari tak payah bagi reason. Tak bagi surat MC pun. 3 hari pertama? Haa, 3 hari pertama. Sakit lah. Kalau sakit lah. Memang dia orang jaga betul-betul lah. Dan dia orang trust lah pekerja dia orang. Tapi memang somehow tak, sistem ni function lah. Tak macam semua orang belah kita tak ada kan. Itu lah kan, dia macam dua-dua pihak bertanggungjawab lah macam tu kan. Kudai gaji pun ok. Pujuk dia lah majuk sini saya. Abang dia kata abang ni sayang, abang dah kerja cukup dah gaji. Gaji abang Allah. Ikhlas lah, ikhlas. Orang tak tahu ni kita ya. Mampu ya. Dah lah, kena alhamdulillah lah. Alhamdulillah sangat. Lebih cukup lah. So bawa dia main sini. Sayang tak apa lah main duduk dengan abang. Betul tak? Ya? Bawa dia main duduk sini. Kalau balik, kalau macam kerja Malaysia pun. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu apa position yang dapat belah sana lah. Dia ada type of circumstances melalui mentality type ni masih lagi ni. Sini kalau hang bangla main kerja atau hang rumah main kerja, tak ada double standard. Betul tak? Betul tak? Mereka trick hang macam workers. Mereka workers, hang pun workers. Aku kerja, hang bekerja. Mungkin aku bekerja tinggi sikit. Tak bekerja bawah sikit. Tapi aku tak bekerja. Betul tak? Di sana nak tip kawan aku ni, Teruk Bahang. Dia dapat kerja tu. Lepas tu ada satu bos tu. Latif ni dah tahu dah kerja. Kadang-kadang aku telefon Latif mengadu. Oh, Latif sabar. Sabar. Tak ada. Kamu orang yang mengenai. Kalau orang marah, kalau jadi lain. Tak ada.
Sabah. Ha. Tu babak dia. Memang ada dia kata kat aku lepas. Dia pun marah aku ni. Dia ni marah dia nak tak ni. Nak muka-muka ni. Tanya benda boleh dia cakap elok lah. Sabah. Bos dia. Ha, tu lah. Pilih lah padangan. Ada main baru dia, dia main sini. Ada malah ada anak apa semua kan. Dia kerja kat Malaysia lah kan. Dulu study sini, dia main balik tau buat buat latihan kan. Lepas tu dia cerita dekat tempat kerja dia kan. Ada macam panggil orang ramai dia kerja. Tiba-tiba maki-maki tau buat dia lah. Lepas tu in the end dia cakap apa, reason dia saya nak pergi awak menghadapi tekanan lah. Aku ingat kalau dia maki aku, memang aku maki balik lah, betul tak? Itu okey lah, betul lah. No, it's type tau. Ha. Aku ingat lagi, aku tak tahu lah pasal apa. Adalah dia ni, famous musician juga lah. Famous penyanyi. Satu hari masa aku buat recording tu. Satu member aku kata, dia ni kalau jaga vocal, dia maki, pimpi mak lah kau tau. Tak siapa-siapa pun kan. Dia kena jaga vocal, angin-angin pun semua. Bukan nasih lah. Nak lepak jantar maki pun. Ada tiba-tiba ada tak cakap aku. Sebab ada lah. Hati ni ya. Jadi aku terfikir boleh pasal apa? Oh, pasal satu conversation ramai-ramai kan. Aku kata kau dia jaga worker dia maki yang mungkin kimak. Aku kata kau dia maki, dia kimak. Aku maki balik, kimak ada. Betul ya? Dia tak ada. Jaga worker aku jaga lah. Kalau aku bukan penyanyi, aku saja nak fight penyakit kan. Lepas tu ada orang nak ambil dia tau. Kan, ada Adina Amiro tau. Ni apa semua tu adalah Tajul dan tiga orang cerita pasal dia. Aku cakap lah, tak kisahlah aku hormat lah dia. Aku manusia juga kan. Tapi kalau maki, kimak aku, aku mati balik kimak kan. Tiap kan. Tapi itu attitude. Bila awak jadi director, maki orang tak ingat ni. Aku itu Malaysia tau, dia pun suka macam tu lah. Kalau awak jadi guide for worker, awak boleh maki orang suka hati. Gitu lah. Tak tak? Macam mana awak yang ada pengajian tinggi-tinggi ni awak tak boleh sabar kan? Awak tak boleh cakap dengan elok, tak boleh sabar kan? Kalau awak baca surah Al-Kahfi, surah 18 tu, ayat 66 dan 67. Kan tengok, kau dia kata Musa minta kat ni, so, Nabi Isa sahaja, dia kata tak mampu sabar tu je. Kan tak boleh sabar. Ajak apa yang hantar Musa kata, aku nak nak kan? 66 67 tak salah aku, surah 18 ayat 66 tu. Aku ingat dia Al-Kahfi. Dia kata tak mampu, tak boleh sabar menang ni. Jadi macam mana orang kata mengaji jadi double standard bila orang main kerja di sini, orang tengok lain. Sekejap lah kerja tengok ni lah kan. Tu aku kerja tu kat Gilang, Gilang kita kan tengok. Lepas tu setiap ya Mercedes lah. Setiap apa tu yang tempat pasang kereta tu kan, ada satu master lah kan yang jaga kan. Tapi kerja tu boleh sound balik lah master tu lah. Macam tak ada, tak tahu kalau tak Malaysia macam ni kan. Kalau bos tu, bos dengan pekerja hilang yang bos, aku tak tahu hubungan dia orang macam ni. Tapi yang kereta tu lebih kurang lah, dia boleh marah aku, balik lah. Aku teringat cerita aku. Ha. Sorry lah, aku tahu. Aku teringat. Bila hantar kat dulu, aku teringat lah. Aku je yang bertabak. Dekat pasar malam ni, bertabak kami ni kayu rendah. Ni nak cerita macam bos lah. Game tabak, misal tarik je lah. Fazil pun biasa kata, dia tak kenal heroin macam tu. Dia kata, bila lalu area yang tu, kayu rendah. Aku boleh nyanyi lagu Scorpion. Ni cerita macam bos ni. Boleh nyanyi lagu Scorpion, lagu-lagu apa ni. Always somewhere when you smoke, when the smoke is going down. Aku nyanyi yang pasal dia tolak. Roda tiga ni kami bawa dekat belakang dia, dia petering tau. Motor punya tempat tak kaki tau. So dia tolak aku macam tu. Kan? Dia tolak aku. Eh polis. Aku buat kayuh lagu tu. Polis buat, oi macam mana kayuh laju dengan ni. Aku buat kayuh lagu tu slow. Roda tiga dia pergi pusing tau. Tapi dia main ambil boleh. Satu hari tu, bila Mak Saleh yang ramai kan, Sir, excuse me. Han cakap. Dia kata, Mak Saleh RF ni, pasal orang bagai jamai diri depan aku. Yes, he want to talk to you. Dia cakap, aku tak boleh cakap mungkin hari tu. No, yes, okay, no, yes. Menyanyi lagu putih pandai.
Entah aku buat balas. Aku tinggal tu yang tabak dia. Aku tak pasal aku tolong mukul. Aku tinggal tu yang tabak dia. Aku pergi duduk kat asar mana. Dia panggil aku. Sampai tu sudah aku tak pergi. Dah last sekali pasal dia nak tolak tiga dekat video aku. Mana nak cari pakcik dia kata. Tukang pakcik tu dah simpan di jalan asam. Pakcik mana nak cari pakcik? Satu dunia pakcik nak jumpa kuli boleh marah tu okey. Nasib saya lah pakcik oi. Tengok kuli boleh marah tu okey tentu lah. Dia lawak lah. Tiap-tiap kali lah kalau dia buat leceh kat aku kan. Aku di belah tu lah. Tapi dia kira satu tokeh yang dah. Kepala sempol. Aku naik motor dia. Satu hari tu dah sampai, dia ni gila tengok bola. Anak dia ada dalam Facebook kawan aku. Anak mami yang jambu tu kan. Atau anak dia apa, via via purple tu. Dalam Facebook tu. Anak dia. Dia dia sudah, kalau ada bola padang BRC kan, dia tolak-tolak lalu ke padang BRC lah. Ah ni ni bintang biru main ni. Dia bintang biru main. Team dia lah ke apa. Aku tak apa, tolak aku sampai makan dalam tu. Kata dia tolak saya dulu main dalam. Nak kayuh jauh. Dia kata sat aku main. Ni konar aku tu ya. Dia tengok bola. Aku sampai-sampai sama lah. Masa pukul 4:30 kan. Time orang nak keluar dengan kereta dengan apa. Semua bola. Pukul 5 orang nak main lah. Kan? Dia nampak dia nak main lah. 5. Dia tinggal aku kayuh main dalam. Sampai nak masuk ke pacok ni pun pasang apa semua kan. Oh lapak ni. Apa awet di slow ni lah. Lagu-lagu sufi ni aku cukup minat lah. Tengok lah. Selambar lah. Malaysia kalau ambak buat lagu ni, dia apa kata kosong. Itu, ini, tak cukup kan. Oh, macam style macam ni eh? Kalau main satu kuat, dia pun nak kena. Aku tak tahu kadang-kadang nak. Macam saya Zahur, dia seorang. Aku kadang-kadang malam lupa tidur habis kan. Tidur di sofa ni di layar dia. Sampai dia 3 pagi, baru jalan. Macam tu lah, dia di pinggir aku dan tokin ni. Aku nanti melabur seseorang, makcik minta apa-apa kan. Kalau aku mah satu kali-kali kanak macam sampai nak pun lah, bagi RM10 tak buat RM1.20 marik. Roti surai mah satu RM2 marik. Aku jam lah, bagi tak buat 7. Roti surai bagi 18. Aku kata lah tak? Tak ada. Aku kata, berapa makcik? Tak buat 7, roti surai 18. Makcik, dia kecil tak ada. Makcik bagilah minggu depan. Aku bilang ramai-ramai lah. Kena baru lepas dapat gaji nak. Duit bagi duit 50, duit 10. Akulah nak basuh tangan, nak lap. Saya nak buat tepung tabak apa semua ni kan. Pasal malam makan dalam apa semua. Aku tak ambil semua. Makcik bagi makcik, duit kecil tak ada. Tak apa minggu depan bagi. Dia main-main. Balik tengok bola dia main. Telok habis. Semua tinggal setengah dah habis menera. Duit tak sampai RM12. Awak ingat tuangnya lah jadi ya. Lan satu hari tu pasal malam bagai jam. Dah sampai. Aku tertinggal senduk. Masa tu tahun aku ingat masa tu tahun 1984. 85. Masa tu time slot kecil, aku duduk gila race. Nanti naik motor kat jalan. Ayah nak pergi semayang, nak pergi semayang maghrib lah. Ayah aku tak ambil aku tu. Kan? Pipi dari maghrib nak main insya tu. Dengan kain plekat kami ramai-ramai kat kaltek race. Kan? Member aku Gigi Cepret, Kana. Kau cerit lah kain plekat. Mereka jalan kecil lah. Kain tu orang main lah. Kalau boleh duduk line tengah tu. Kira dahsyat lah. Hang tengok tidur ni. Kira tidur. Kira orang tu tengok buah handle dia. Pakai kain plekat dia. Tiba-tiba aku dari pekan mengajar. Bukan berani, bodoh. Berangin? Haa, berangin lah. Tapi buat lagu cawat tu. Tu, tiba-tiba duduk reh aku tu selalu. Lepas tu satu malam tu, mentabak aku, nak buat mentabak dah sampai-sampai pukul 7, kami sampai lewat tau. Pukul 6, sampai-sampai pasang-pasang. Dah, mana senduk ni?
yang nak kalin tabuk tu. Ya Allah, aku tinggal dia masa apa tak cuci rumah kan tu tadi aku cuci aku tak atas tu lupa ambil. Masa dia duduk buka rot. Aku pun nak motor. Dia tak ambil motor ni. Tapi anak naik elok. Kan? Aku dengan Nesia masa hantar masa dulu kalau aku naik koyak sampai tak boleh koyak lah. Aku tak tahu nak nak jalan raya nak masuk bekan. Aku pai dari tu kira koyak habis lah. Mereka kering dengan senduk lah dalam ni. Aku main punya laju. Dekat simpang makan jam tu macam ni. Cina ni dia bagi signal. Dari jauh dia bagi signal sebab dia masuk simpang. Aku ingat dia bagi signal nak otik. Aku pun nak otik buat atas. Aku ingat tu dia otik aku otik buat atas. Dia ingat tu. Elok kemari dekat dia kurang jauh. Apa dia? Saya aku koyak motor tu aku koyak sampai tak boleh koyak lah. Tak tahu tak break tak apa, boom, aku bagi. Bas nak main ni, aku terjuk, aku pilih ni, syuuu, Cina tu nampak lah. Cina dah habis tau tu nampak, syuuu, masuk dalam parit dah sana. Dulu parit, tak ada batu. Tu yang selamat balik. Selamat lah. Sekarat ni aku. Lepas tu dia bawa, lepas kayu ha, kat simpang tu, kayu pergi abang, game. Dapat accident tu. Game pun lari, main-main, tadi main-main tengok aku okey. Cuma lutut dah bengkak sikit tau. Allah nak selamat lah. Lepas tu dia main-main dia tengok. Kaki yang murah agak, tak ada break pun. Dia punya lawak tu, buah tu. Dia tanya, kaki yang murah agak, tak ada bukan break pun. Aku tiba kata Cina tu, malam esok nak ayah Cina, malam ni ke mana. Nasib baik, Cina tu umur 16 tu, umur 15, tak ada lesen juga. Dia anak Syed Alwi punya driver. Anak ni tempat ajak bawa kereta Syed Alwi punya anak dia. Tidur esok dia main rumah aku. Dia main rumah aku pagi lah. Motor saya kenal lah 700 ayah. Dia kata kat ayah. Rumah lama aku duduk macam tu. Lepas tu ayah aku kata aku nak buat macam mana ayah pun tak ada duit. Nampak tak apa, tak apa nak abang. Saya rasa seronok. Aku ubat dena lah kat bawah tu dengar dia main. Saya rasa seronok. Lepas tak patah tangan, patah kaki. Yang tu alhamdulillah. Dia kata. Lepas tu mak aku tahu dia ni macam mana dia keluar duit banyak. Kat kereta tu bayar lah. Kat kereta tu bayar je lah tapi settle lah aku tu sikit. Sebab apa? Sebab dia pun tak nak lesen. Ayah kata nasib baik lah. Aku nak buat dinner lah. Terus kaya. Lepas tu umur lama lah. Dia main. Dia kata mak aku saya minggu lepas janji nak beli mesin basuh kat mini saya. Dia kata. Aku duduk dengar lah. Loh, masuk salah. Lepas tu saya pergi market lah ni. Saya kata bini dia nama Kajang lah. Dia kata. Kajar tak apa lah ni brui saya beli banyak ni. Dia kata kat bini dia tak apa tak payah beli mesin basuh ni brui panjang ni sekali tolak. Hantar aku duduk bawah tu dah buat lena tu berguling pula. Dia kata dia baik bini dia brui sok ni dia kata tak payah basuh sekali tolak. Macam tu punya bos. Dalam hidup aku kerja kelang Sony, aku kerja kelang kayu, aku jual kuih, aku kerja kantin sekolah, aku kerja kantin kelang, aku macam-macam kerja. Kelang Anwar Burger aku buat semua, aku kerja jaga kedai kopi ni berpuluh biji. Tak pernah aku jumpa toki yang macam tu. Hatinya bersihnya baik. Lah dia jual ni? Tak ada lah dia relax. Dia kadang tu telefon dia, baru ni telefon dia. Dia kata balik mai kita buka balik lah meniaga diorang. Kata, aku pun tak nak model ni, aku nak model tengok balik ni aku. Kalau setakat dia aku percaya, hati dia bersih. Kan? Dia mentabak tu hati dia bersih. Ayah aku berkata ni, hati ni, raja manusia ni dia ni, hati dia bersih. Tapi lelak apa ni? Cakap lebih kurang dengan aku kan. Naik motor ni, naik, aku kadang aku bengang kat dia kan. Kadang-kadang bengang kan macam apa, dia suka melawak aku depan-depan orang ramai kan. Kan? Kadang Mak Saleh lalu ya, markah masa malam masa tu, tahun 80-an semua. Kalau nak mengorat markah ni masa malam lah. Dia dah bagi pasang rambut markah sebelum turun masa malam ni dengan rambut bunga-bunga apa semua. Kan, laki dengan short fit. Masa malam ni time mengorat. Masa malam bagai jam lah, lau tak tahu. Masa tu memang semua nak darah, nak turun, ragut-ragut ni. Aku je yang tak tahu. Meminyok muka-muka tu. Lepas tu dia... Dia ni makan orang ramai. Mak Saleh lalu dia panggil, alo. Tadi yang nyanyi lagu putih dia, dia menyanyi boleh. Cakap tak boleh, dia tahu. Alo, aku malu lah. Aku tengok dia. Apa ni? Tak, aku belah. Aku belah apa? Aku belah dengan anak. Aku belah biduk-biduk lah.
sampai aku sudah kena wei panggil aku terus buat kuat ampun eh dia aku ini main bujuk gila lah perangai memang cukup baik kalau lain marah hang betul ya pula dia nak cari token jadi payah lah. Pasal apa dulu kita punya negara, aku nak cerita, kita punya negara dulu lah tak macam lah orang kata kan. Dulu kita harmoni, kita bukan apa aku nak sebut tau. Perkataan ni aku nak sebut. Tak stres lah. Tak stres. Dulu kata kalau kenuri, esok nak kenuri hari ni orang ramai dah main angkat kayu, pakai, pasang ni, ni semua nak kena buat kacang lah hari ni. Untuk esok kenuri orang nak main tolong, mentara main pasang-pasang ni. Pasang ni oh, bawa rumah nak orang makan lah, bubuk dah. Apa ni, retai minyak apa semua kan. Dulu, lepas tu esok lepas kenuri pula, orang main pula oh, makan roti krim lah apa semua, ayam ni kan, dulu nak rokai kemah. Lah, kuih 12 baru anak nampak kat sana catering main. Betul lah. Kuih 6 tu balik tu. Ya. Pasal apa? Pasal orang tak ada masa, orang nak kejap duit, orang nak stres, hang dengan UMNO, aku dengan BN, aku dengan PKR aku dengan ni, dah jadi tight lah. Itu sebab aku marah. Kalau mereka buat benda ni bagi elok, kan, duit tak kedarah berbilion-bilion, kan, kurang beban, orang tak ada masalah saya. Wah, nak balik benda ni yang kena fikir. Pasal sini tak macam tu. Kalau aku duduk di Malaysia ni yang sakit tu ni saya. Tadi masa aku ambil video Aminah tengah lari daripada bukit nak turun, aku macam nak mampu ni. Aku dengar balik Allah mak. Kalau orang tak tahu ni aku have set lah apa-apa ni. Hanya aku nak napas aku ni nak putus lah. Aku dengar balik aku terkejut masa aku lari daripada bukit tu. Pasal aku rasa nak putus lah. Tak macam dulu lah. Kalau kata aku balik dalam keadaan lagu ni, aku biasa jumpa orang yang aku lupa rakat dia hilang lah. Di kementerian bahagian kesenian ni apa dia buat. Dia buat apa ni, aku jumpa dalam Malaysia Hall tu. Dia ingat aku Afrika apa kan. Tu aku cakap telefon, cakap Melayu dah tadi. Orang Malaysia? Ya, saya orang Malaysia. Boleh saya duduk Jerman ni. Saya dah ingat lah Afrika apa tadi. Dia tak tahu. Semalam lah. Ya, saya dari ini bawa penari-penari ini tunjuk kita punya tradisional apa semua ni kan. Macam pemerintah, dia pun cari projek macam ni dulu lah ni saya tahu. Hang boleh cari penari-penari ni, hang sewa satu hotel, hang duduk lah 6 orang, makan lah Maggi apa pun. Aku bisa dengar cerita daripada tu sendiri. Tu bajet ubah tu. Hang nak pergi tunjuk buat Malaysian show lah. di macam mereka buat baru ni kan. Berapa banyak aku cakap, aku tak tahu ya hari Malaysia di London. Aku boleh, aku nak fikir hari ni. Kau ni pandai buat duit lah. Pandai, they know how to take out money. Itulah kroni-kroni siapa tak mau benda tu. Tapi yang kita yang bawah-bawah ni tak ada kemesraan lah. Tak ada macam dulu lah. Naknya apa masalah ni? Rezeki Allah bagi sama lah. Itu yang bila dia kata dulu masa Tengku dengan Tuan Razak apa semua dulu, dia pun nak berkeluar duit pun dia berbincang sama-sama di kabinet apa semua lah. Ni tak ada lah. Dah betul lah sama-sama mereka. Saya tu kalau nak balik Malaysia, saya fikir. Orang kata, duduk luar kalau komplain pasal Malaysia. Ada kau tu tanya, why you? Kenapa you hentam Malaysia waktu awak berada di luar Malaysia ni? Siapa hentam Malaysia? Sebab waktu saya dalam Malaysia, kerajaan hentam saya. Dia buat naya kat saya apa? Betul tak lah, kalau kata nak balik, jadi macam ni dengan rambut ni nak balik. Dia kata, apa ni? Yang tengok ni? Ini cedok ni, apa nak buat ni? Pelik lah, potong lah. Ya. Saya lah Iman. Nak jumpa sekali-sekala pun payah tu. Sejak-sejak tunang ni, sejak-sejak cinta ni. Kadang-kadang aku terindu lah, kot-kot jumpa tepi jalan. Ni kaya hamai rumah aku ni pun, aku terkejut lah. Esok kalau orang pakai kawin, bawa makan hamai. Gini lah, bawa. Lepas kawin, bawa lama tu. Duk sini? Duk sana. Duk sana, 2 minggu. 2 minggu lah. Lepas tu, selamat jalan sayang. Tak ada masa. Oi.
Terus tak jumpa lah, tak pijak tanah lah. Ya. Tak pijak tanah seminggu. Apa nak buat lah. Betul time. Aku teringin nak tengok berjalan dengan dia. Satu hari aku nak tengok berjalan dengan dia. Masa aku tahu, rindu dia, sayang dia. Aku tak kenal dia, orang kenal dia, aku beritahu lah. Ajak dia duduk sini pun, sini bagus kau nak keluar hang duduk sini dengan dia. Ada anak semua kan belum tolong kan. Bagi dia tengok sikit apa, macam mana facility, macam mana government di sini. Hang jadi menteri, hang tak boleh buat keluar dia banyak-banyak ni. Faham? Kalau hang menteri yang cakap nak bantu rakyat ni, mereka dapat kesan satu rakyat miskin yang susah ni, yang mampu kan? Sini. Ha, betul kan? Nina cerita aku habis. Ha. Betul lah, macam mana boleh ada berbilion-bilion ni ambil mana? Ni nampak ni, ni. Bumbung pun tak teruk ni. Itu hari tu yang apa, Presiden Jerman letak jawatan tu sebab apa? Ya, benda kecil je yang lama tengok boleh lah. Sebab dia apa? Dia pergi cuti eh? Ada company yang sponsor dia. Dia pergi cuti dekat satu company ni, hotel ke apa kan. Lepas tu tahu-tahu bos hotel tu macam ada nak minta tender lah something kan. Tapi benda kecil je kan. Macam maknanya macam kebetulan ke apa kan. Tapi sebab jadi tu jadi skandal tau. Aku ingat sebab tu lah, jadi skandal tu letak jawatan macam tu. Padahal benda kecil je. Tapi kalau kat Malaysia, kalau orang connected kan, company-company yang ni connected, ada kena-kena dengan menteri ni kan. Hancet kat menteri ni. Lubang. Tapi tu pun tak mahu letak jawatan lagi tu. Betul tak? Benda-benda yang dah jelas kan. Kalau kat sini, directly lah. Dia orang rasa Orang curi apa ni, ragut. Kena 2 tahun. Kan dia? Toyo tu, wabar tu nama orang. Siapa? Kereta tu? Masuk? Aduh. Buat nanya pula tu. Tu cakap. Dia panggil apa kalau dalam rumah apa? Petu apa pun. Duduk sini lah saya. Macam bahaya tu lah. Macam skandal tu kan. Tak boleh ada lah kan. Benda tu macam memang dalam law dia lah. Macam unsur-unsur rasuah. Walaupun ada, walaupun bukan rasuah pun lah. Macam bagi dia kan tu pun kena kan. Kena lah. Malaysia. Tapi itu aku cakap, mereka punya gaya hidup dah jadi trend lah, dah jadi macam tu lah. Apa ni, menteri-menteri kan. Ada member tu cakap aku kan, takkanlah nak fikir Rosmah nak pakai bag Captain Straight tu kan. Amboi takkan nak suruh aku fikir apa tahap tu. Ini bag masalah, bag ni kira bag ikut ni. Kalau baju biru, bag nak biru. Kalau baju ni, tapi harga tu. Takkan dia ada 3 level baju lah. Aku cakap kat dia harga beratus ribu bag. Kalau kata Aziza tu, bini apa? Anwar Ibrahim. Aku pun cakap, oh dia buat macam tu. Bukan kita nak hantar Najib ke Rosmah lah. Hai, kita tahu lah lepas shopping macam mana. Kita tahu kan, kita tak campur orang-orang kot belah-belah lepas pergi ni. Aku pun lubang merata belah mana aku buat dalam member . Betul tak? Tak, tapi macam kadang macam belum luasa sangat tau. Macam satu zaman tu anak menantu dia kan yang doa apa kan. Satu zaman ni pula bini dia pula kan. Padahal dia orang tak ada jawatan dalam government pun. Itulah aku cakap. Itulah. Dan kami lantik hangpa jadi apa, jadi wakil kami kan, jadi pemimpin kami kan. Kami lantik, kami undi ni. Satu macam hangpa jadi raja pula kan. Belum luasa tau, tak ada. Satu yang lain-lain ni senyap kan, yang orang bawahan lah, kabinet apa kan. Banyak lah barang komen aku dah dapat. Nak tanya satu ni abang kau, macam mana keadaan anak, kau semua okey lah. Lepas saya tanya satu ni, lepas expect anak-anak menteri ni macam mana lepas expect? Nak pergi sekolah nak lancar? Aku kata kena, janganlah potong sampai tahap tu kan. Aku cakap bagi sederhana sikit soalan tu. Soalan tu awak rasa macam aku ni tak nak otak. Betul? Aku cakap apa dengan orang tak nak otak ni. Betul. Faham baik-baik, esok anak-anak menteri tu nak link nak jadi menteri ke tu. Tapi gaya hidup dah macam tu, ha, cakap dia. Ya. Nak
Tapi Allah Luqman alaihi salam suruh anak dia keluar tu ya. Tu Nabi tu. Untuk mencari jalan hidup. Ha dah sampai tu usia nak keluar. Ini bapa bagi semua. Anak bapa dia tu. Bukan jadi kita bukan sebab apa sebab yang lain tu menanggung susah, menanggung derita. Hari ni yang tengok dekat-dekat nak berjaya jadi isu ayam. Syahalam. Eh ni Selangor. Dekat-dekat pilihan raya jadi isu ayam. Lepas tu pilihan raya baru ni aku tanya, aku saja tanya check, tanya member kan. Apa ni, di stadium kan. Ijam beritahu aku, lepas polis best, tak buat apa tu weh. Tak ada apa masalah tu weh, itu ini apa semua. Tak ada kacau langsung apa semua. Aku nilai dengan Ijam kata, nampak siap lah. Kan buat lagi 3 kali, tak ada kacau. Saya dekat pilihan raya lah. Nak jaga hati orang semua, apa nak buat? Wah, dulu awak tembok dengan ayak semua dulu ni. Bukan ada orang buat apa pun dulu, kan jalan sama tu. Han bagi mereka marah, mereka marah. Betul ya? Betul ya? Amiga tu bukan Nabi. Yang perlu ingat cakap ibu puja dia, tak ada lah. Mahathir tu lebih daripada tu, semua apa kita ya, kita ya, kita ya. Ha, bila anak aku hilang tu, aku nak pergi jumpa, nak tanya tu, sudah tak boleh. Ini bukan kes domestik, ini kes birokrasi je kan. Apa polis Britain kata kat polis Malaysia? Pasal apa mereka tak mau bagi tolong aku? Aku tak, nampak duduklah dalam ofis, nampak sponsor aku pergi lah. Kan dulu aku duduk begging, aku kata please support aku sebab aku nak pergi England. Tak ada lah, 5 tahun aku minta. Anak aku kecil lagi masa tu. Masa tu umur Sani 7 tahun, aku masih lagi minta, masih lagi bercakap. Tolong, anak masih kecil. Biar aku boleh dekat dengan dia, aku boleh ajak naik Fatihah, aku boleh ajak naik Bismillah. Aku nak last tau, aku nak bunuh anak aku dalam desan. Dia pun potong pun betul ya. Macam mana kata Yahudi jahat? Yahudi tolong mansa dia. Sekali kalian tengok ni politician ni, one man twice a child, nah? Once a man twice a child. Betul. Kalau aku masuk England ni pun nak tangkap aku, tanya orang buat drone. Betul, aku dah tak cakap ni, dia kata hampir bahaya apa, ada Allah tak ada, aku ada Tuhan. Kalau aku tak ada Tuhan, aku berpegang pada Tuhan-Tuhan lain lah, aku takut. Aku ada Tuhan. Aku buat balik dulu dengan Tuhan. Biar aku masuk, return. Betul? Kalau dia nak cari aku kidnap, aku tak kidnap apa. Aku buat balik Malaysia ke Malaysia. Emok balik Malaysia ke Malaysia. Anak tu beranak sana. Tapi dia tak tolong aku sampai kesudah lah. Pemberita pula terbang pergi sana, entah pun. Dia bertutup. Ha? Punya jahat. So hari ni kalau aku tak ada apa-apa dengan anak Made, aku jumpa dengan anak Gawi, dia senyum dia. Tak ada masalah dia. Tapi bapak dia tu, aku tak suka. Ya, kadang aku pindah Gawi dia, ada senyum dia, senyum aku, okey. Tak ada apa, anak dia yang perempuan. Anak bapa pun ambil pasal, ambil yang lain kan. Betul ya? Aku dapat tahu tu anak Made tu, aku tengok balik, oh betul ya, aku bisa tengok dalam paper tu kecil lah, besar lah. Member dia tu, kenapa ya tu? Dia juga anak, lupa. Dia senyum tu, dia tak nak apa dia, okey. Dia tak nak masalah, tapi pak dia memang aku benci. Memang aku benci tu dia. Bikin anak aku tu. Kan? Anak aku tu, dalam hak jagaan apa? Kerajaan. Han buat bila apa ni? Bangunan cucuk langit ke apa ke? Han buat bila KLIA besar pun semua, aku tak nak bangga apa yang han buat tu. Nak tanya satu ya, anak keluar daripada Islam tu kau kecil ke kau besar? Kecil ke bagi awak? Kalau kecil, nak tanya menteri-menteri tu. Aku tanya tu Amir Osman, anak saya dah jadi bukan Islam, kecil ke besar? Masa tu Sani dah 11 tahun, keluar daripada metro aku pergi sana. Aku call, Sebab mereka tak tahu apa yang aku tengok. Tu aku dah ada proof, aku tengok betul-betul apa yang siap tanya aku pula. Aku relax, yang mereka dah usah, aku dah ajak buat bantuan aku masuk. Lepas tu, selepas mereka dah buat lari balik, mereka kata aku tak ni masuk, Britain nak tangkap aku. Satu hari tu kata tak ada lah, aku nak masuk. Aku masuk, tak nak tangkap pun.
baru dapat tangkap aku. Baru ada kes. Tidak kan? Tapi tengok government kita ni mana. Dah betul lah. Ya, yeah, ni lah. Tengok government kita ni mana. Tengok saya. Kalau dia beritahu, okey dah dapat, kami sponsor awak. Untuk ni kes ni, anak pun anak Malaysia kan. Kami sponsor awak. 5 tahun tunggu. Awak pergi sana. Awak fight awak punya kes. Aku boleh fight je lah. Ni, apa Pak? Bapak abang ni meninggal? Ni kak. Ha? Dia kembali lah? Ya? Kembali lah. Dia kembali dalam minggu lepas lah. Ha? Minggu, 2 minggu aku. 2 minggu lepas tu lah. Tu kiru tak aku macam mana nak contact apa Abang Ali. Dia lah ada kat mana? Ada Sarawak lah. Ada Abang Ali balik lah. Ada balik. Ha. Dia tanya aku macam mana nak contact Abang Ali. Aku abang kat dia. Abang Ali duduk dalam Sarawak tu, orang tua dia. Banyak member-member pun duduk tanya macam nak jumpa Abang Ali. Jumpa Abang Ali. Aku dah jadi masalah Abang Ali tu. Dia dia tak macam ayah dulu. Ayah dulu masa dia mula dapat untuk mengajar, dia dah settle down lah. Anak-anak semua kahwin habis kan. Jadi tak ada tanggungjawab sangat. Abang Zai, Abang Ali anak kecil ada lagi. Mana pergi meniaga lagi. Tu ya, rumah baru pindah kan. Income meniaga yang tu ya. Jadi lah dia dapat kerja KL. Ulang alik lah KL Penang. Jadi aku kalau mereka boleh faham masalah dia bagi aku. Aku cakap ni bukan kata nak pergi serbu jumpa Abang Ali terus. Faham tak? Ampa study sifat 20 dulu betul-betul faham betul-betul sifat 20 tu kan. Baru pergi jumpa Abang Ali baru syok pasal ada member dah bawa pergi jumpa Abang Ali kan. Dulu macam ayah lah dulu arwah ayah. Ada member bawa mai. Dari udara Sungai Petani bawa mai seorang. Mai-mai jenis dia ikut member. Member mengaji dia nak mengaji kan. Tapi dia tak tahu sifat 20, tak tahu basic macam mana. Ini nak kupas macam mana kalau tak tahu sifat 20 ha? Jadi kesian kat hang, ramai dari jauh buang masa. Tu sebab aku tak ngaji dulu yang basic-basic ni sifat 20, lepas tu baru ni. Tak usah peduli lah. Ada ni paruk kata aku ni jahil pak, aku ni tak tahu apa, aku ni kosong, zero. Yang tu lagi bagus ya tiap lah. Yang duk kata aku dah tahu dah, aku dah ada semua dah, aku dah mengaji ni, mengaji ni, yang tu jadi susah balik. Jadi nak cari bagi. Aku kalau orang kata dia jahil lah, dia itu, dia ini lah, dia tak tahu apa lagi, senang nak mengajar. Baru nak masuk usul, senang. Budak-budak Malaysia orang pelik. Kadang setengah-setengah ada tiga orang ni. Ada budak tu dulu duk main band mana. Aku ingat aku call Min. Min kata Min lah, Min member aku. Tapi aku balik dari Jerman ni dari tahun lepas ni ada gigs kat sini dekat dekat jalan apa ni aku lupa dah, dekat Green Hall ada club tu di Pemming petang. Aku pergi ya. Masa tu Zack Blind Trap main bass Blind Trap tu, dia main percussion, ada gitaris dia ke apa aku lupa dah nama band tu, nama pun spiritual ke. Dengan rambut afro dia tak pernah pun duduk sembang apa, dia senyum aku senyum ya. Atau dia lebih cerita kata aku minum lah aku itu ini lah. Tengok bila kita cakap benda yang elok lepas kona kot tu, apa yang tak puas hati lah nanti. Tulis kat ni kat punya. Ada lah orang beritahu kat aku. Tapi aku tak puan-puan macam ni ya. Aku ni kalau aku, kalau aku aku minum, bila aku biasa duduk dengan hang lah, aku apa semua ni, yang apa tak puas hati kat aku ni pasal apa duk cakap lagu-lagu ni. Yang main lah sembang dia. Duk tuduh aku lalu ni, tengok senyum tak lepas. Tapi kat belakang lah tu. Nama dia ni aku tak tahulah. Tapi aku tahulah rupa dia tu macam mana. Facebook ada gambar reggae dan K-pop. Tu aku call Zack Blind Trap. Aku tak tengok Zack macam ni kawan-kawan Zack. Hanya tak biasa duduk sembang. Biasa tengok aku minum lah dulu kat Curia Street. Sekali kutu tu main pegang. Main kata, lepas bagus yang menyayang. Aku tak, aku campur masa dia duduk dengan lepas-lepas dia. Yang apa saya? Aku ada malta. Han tengok dah hijau macam stout. Han cuba pegang. Ha, minum. Aduh. Main ke amin pukul ikut suka hati mereka. Yang itu Pak Yoh cakap. Yang budak Sungai Tani. Yang mesej aku kan. Ada member saya biasa duduk. Waktu peringgi dia kata brother jual dam lah. Tolak ubat lah. Ni. Habis tanya budak waktu peringgi tu. Beach boy sana tu. Semua anak-anak tu member baik aku. Lepa pun tahu. Rokok aku tak isap. Betul. Inilah Malaysia, tahu tak? Kalau hang nak cakap sesuatu
bila dia tengok anak cakap dalam YouTube ni hang bela ada sikit lah, yang hantau sikit lah, mula dia bantam. Hmm. For no reason lah. Kadang yes. Itu aku tak faham yang seorang tu kata aku suka kau dengan markah Mak Saleh lah itu buat ni. So what? Betul. Aku kena ligan kata cerok kau dengan markah Melayu. Tak kena, hitam lah, kurui lah. Tak handsome lah. Awak tak sedar kan rupa awak macam mana nak kawan dengan adik aku. Macam-macam kena. Oi. Bila kau orang Saleh mesti sikit hati, habis aku nak kau orang sama. Kau orang lelaki. Awak aku tak ada perasaan kau. Betul lah. Bodoh cakap. Kadang-kadang attitude lah kan cakap. Aku ni abang kan, kalau orang tu isak dadah itu mencuri orang tu perogor sekali ke apa kan, dan tiba-tiba hari ni dia nak jadi baik, apa salahnya kita layan dia? Apa salahnya kita baik dengan dia? Betul kan? Biar jahat dulu, baik kemudian bagus. Ni baik dulu, lalu jahat kemudian macam mana? Main nak pilihan raya berjanji lagu-lagu ni bila dah dapat apa antara? Yang tu jenis tu macam mana pula? Kita bercakap ni nak bela kes kita. Yang lepas duk main tenyeh kat lain. Macam puak-puak UMNO, BN ni. Lepas kan ada yang mesej aku hentam. Aku tanya apa yang aku tak. Saya setuju dengan awak punya pandangan pasal ketuhanan pasal ni. Tapi saya tak setuju pasal awak sokong Anwar dengan parti pembangkang. Aku cakap kat dia, okay kalau you nak sokong UMNO, go ahead. Aku cakap, sokong, tak ada masalah. Pasal awak tak ada masalah dengan mereka. Aku ada masalah dengan mereka, kan? Tak, saya betul-betul saya. Tak, dia seolah-olah macam letak parti lebih atas daripada agama. Kalau dia cakap itu, betul? Ya, itulah. Bila cakap aku tu, mereka selalu entah aku pasal Anwar lalu ni. Kata Anwar, okeylah itu hampuan yang tak puas hati kat Anwar. Hampuan, pergilah channel lain. Betul channel lah. Aku ada perjuangan aku, betul tak? Ya. Ha. Aku pergi kat Anwar ni sebab Anwar biasa kena sampai 6 tahun duduk dalam. Dia tahu macam mana rasa aku tu, betul tak? Menteri-menteri lain yang buat salah pun ramai tapi tak ada seorang nak tangkap. Ada tapi tak boleh nak pecah lubang, betul tak? Itu dia pun punya pasal ya. Janganlah masuk campur bila aku bercakap pasal aku bercakap. Kalau PKR buat leceh aku akan bercakap pasal PKR lah. Waktu kes aku dulu dalam BN. Penang pun BN pegang masa tu, bukan DAP. Kau sukun. Ya, cabak agama apa semua tu. Sampai pergi jumpa orang atas dulu. Jumpa orang kerajaan semua. BN masa tu. So aku bercakap pasal BN yang berjanji ni. Tapi pasal rakyat. Guna rakyat. Rakyat tu apa? Apa dia? Rakyat tu bukan every individual lah. Yang ada masalah tu boleh jumpa dia. Apa. Pasal apa aku yang jadi susah sangat? Jadi aku fight. Aku bercakap. Pasal paper dia tak peduli aku dulu. Cakap cerita lain. So jadi pasal apa budak-budak lain masuk entam aku ni sedangkan aku tak kacau apa pun, betul lah. Apa pun aku tak pergi account apa entam apa tak ada. Yang apa tak puas hati aku ni pasal apa? Depa ni macam baca lah duk. Sebab hang tengah naik ke apa? Depa duk ingat lah, duk target lah. Yalah waktu aku jatuh dulu lah, tak tolong angkat. Itu lah, tu pasal. Pelik kadang-kadang depa ambil ada yang ugut, ada yang cakap lebih kurang maki tu ni. Tapi kalau fikir boleh lah aku nak balik ni Malaysia ni kan. Aku nak jalan seperti mana yang telah aku jalan dulu, faham? Aku sendiri tak ada siapa tolong. Hari ni aku bercakap nak menceritakan apa yang berlaku ya. Aku tak heran lah kalau orang nak kutuk aku, nak marah aku pun. Tapi cuma aku nak bagi tahu ke. Aku nak tahu pasal apa orang marah aku. Itu je, tak kan? Sebab sia-sia bagi hampa je. Esok bila jadi benda ni kat hampa esok, hampa perlu orang yang macam mana aku perlu orang tu, tak kan? Faham tak? Orang macam mana, you yang berjabatan kan. Okay, my settle case aku, jalan awak punya kerja. Betul lah. Bukan nak pergi jumpa orang yang tak ada kuasa ni, nak pergi bersembang. Kita pergi nak jumpa orang yang ada bidang kuasa ni. Tapi dia buat tak tahu. Duk cerita benda-benda. Bila sampai orang-orang BN ni, kita sembang kes kita sampai ujung. Lala dia kata, tak apalah, sabar lah. Yang tu kan? Lala dia kata, orang politik ni memang macam tu kan. Macam mana lagu tu buat apa? Macam bak semayang lah, bila kita kupas bak semayang ni boleh apa duk cakap pasal rambut kita. Tidaklah, tak habis tak dia pasal rambut tu. Mereka tak tahu aku dudukkan semayang tu bukan satu macam tu je. Aku dudukkan semayang tu banyak. Kita geri kan. Awak tahu cara nak ambil semayang, belum tentu awak sah semayang. Awak berdiri tegak, belum tentu sah semayang. Ini cerita pasal dreadlock. Tidaklah.
Aku sudah tanya satu ustaz tu, dia kata dia biasa duduk di Jordan lah apa semua. Jadi dia kata ada ilmu ni tapi payah dapat. So, perkataan payah dapat ustaz, saya kata, mana ada? Tinggal awak tak dapat tak? Bukan kata tak ada, tu eh benda ni. Which means ada. Ada lah. Tentu nombor dua. Dah tak mau cari. Aku tak duduk cakap ni rambut dreadlock ni macam mana ni, rambut ni macam mana. Aku tahu ustaz, saya nak tanya satu lah. Pada zaman Nabi Adam alaihi salam dulu ni, agak-agak ustaz dia ada sikat lagi masa tu. Rambut ni, kalau ustaz tengok orang gila tepi jalan tu pasal dia tak sikat, dia biar dia tidur, tak tentulah contoh dia. Macam kita buat pergi rosot, okey? Betul. Kalau nama Nabi Allah Adam alaihi salam hidup beratus tahun ni, dia berkata, tidur tak ada katil lagi, tak ada tilam lagi. Rambut dah terdedah pada debu dan daun-daun apa semua kalau dah tidur bawah ni. Betul lah. Boleh tak kalau ustaz kata rambut dia pun dreadlock satu? Berani ke tak? Weh, takkan kot dia tak buat. Bagilah alasan lain kalau dia bukan dreadlock. Saya tak kata dia dreadlock. Saya kita cuma berfikir kan. Betul ya? Ha, cuba fikir ni ustaz. Ni anak cucu siapa ni? So, bab ni kita tak mau proses ustaz. Kita tak mau proses. Okey. Kita tak mau proses benda tu. Pasal kita nak pergi benda yang lebih lagi istimewa tau, tu ya. Yang duduk lagu ni pun semayang. Yang berjalan kaki, yang bergenderaan tu, yang daimun tu. Awak tak tahu. Orang nak cakap ni nak bagi yang mudah. Betul macam hang cakap dulu kan. Dia bagi kita banyak pilihan, betul ya? Tu lah. Benda ni luar lah kan. Tapi yang duduk kelang keribu ambil yang susah. Dia kata untuk teriak member aku, dia angkat angkat tak ambil herot muka-muka dia. Aku tengok dari jauh. Mai aku marah nak semayang, aku beri sedia dah ambil buat. Lepas bersembang dia nak semayang. Buat lah, benda tak ada masalah buat. Tak ada aku, tak halang. Betul lah, betul lah. Tak aku buat. Lepas tu dia main-main, ish. Mengarut aku lepas aku duk teringat apa yang cakap. Loh, aku cakap, benda bila ada satu orang budak Kedah, dia suruh aku call. Aku call, dia kata, abang ni karut dah, ni karut dah. Aku tak karut siapa. Pasal dia mesej tu, abang saya leceh sangat dah, abang saya tak boleh tenang, saya ni tolonglah abang kontak saya. Aku pun kontak. Awak hampa siapa, aku tak. Dia kata, saya duduk tengah duduk dalam masjid ni. Dia kata, maghrib, naik second round tu. Rakaat kedua tu. Keluar. Dia tak boleh dah. Dia keluar pergi belakang. Balik, pakai kasut jalan balik. Tu dia, saya balik, dia kata singgah internet terus saya type kat abang ni. Saya dah jadi kucak-kaci. Aku kata, benda yang hang alami tu, makna benda tu cukup bagus. Pasal hang dah sedap. Apa nak panik? Tuhan nak buka hati hang. Walaupun bermula dalam keadaan gila macam tu. Benda ni, siapa yang rasa dia tahulah. Betul tak? Maksud aku yang rasa susah dalam nak sempurnakan solat ni lah kan. Bagi yang dah timbul rasa susah tu, dia tahulah. Perasaan dia macam mana kan? Macam tu lah. Mana dia? Tak kenal tak cinta dia kata. Dah kenal kalau tak tahu nak kata apa. Tak ada. Tak ada apa nak kata. Dah kenal. Nikmati sajalah. Dia tak kenal tak cinta. Dah kenal tak ada apa nak kata. Pengunjung enak sejahtera kan? Aku duduk. Tapi tak selesa kan? Aku duduk dalam kedai kopi sebelah masjid dulu. Duduk-duduk member aku, diorang seorang budak tablik, seorang biasa. Cakap-cakap aku mentelak, oh lagu ni. Ni kata bunyi azan dia pergi. Kami cakap buat semayang tadi. Kupas-kupas macam dia pergi. Aku relax lah. Kena roti canai, wah relax. Tak ada habis lagi seorang mai duduk. Mai kat aku kan. Siapa member? Member lah seorang mai duduk. Aku duduk tengok dia baru semayang ni. Dia mai duduk. Sekejap lagi yang last tu tablik tu mai tanya. Yang kentut lah tadi. Duduk sebelah eh. Tak tahu member undur, keluar belah. Dia tak kentut ni. Tak ada lah, kentut. Aku duduk tengah semayang ni, aku ingat seribu macam. Kita sembang, kita ni, rokok duduk teringat ni, mulut, pacar, hati duduk teringat macam-macam. Aku tak apa aku buat ni, biar aku belah. Sebab betul. Tuhan kata hanya kamu yang mengetahui amal kamu diterima tak diterima. Betul lah? Betul. Bukan soal nak terima tak terima di sana, itu lain. Ni tanya amal hang ni nak diterima tak diterima, hanya hang yang tahu. Bukan orang sebelah hang. Maksud tak payah tunggu orang cakap lah. Tak payah tunggu orang cakap. Hang tahu ni apa yang aku buat ni, berlakon apa dengan Tuhan ni, merepek apa ni. Belah. Dia belah-belah main duk aku tu. Aku tak kentuk.
Lepas tu aku tanya dia macam mana boleh tahu dia keluar. Aku nampak dia duduk sebelah aku tapi yang usuk je lah. Weh, lagu tu nak kira susah lah dapat. Memanglah dia bagi susah untuk cari yang senang. Dah tak mau cari yang senang. Tak nak duduk dalam susah tu. Melingkup pinggang. Ini semua hint lah untuk cari jalan pulang lah. Apa? Siapa nak duduk tentu. Percayaan ni susah macam sifat 20 pun. Bila kita buka kan, tiap. Bila Tuhan kata wa sami'ul basir kan. Tu ada yang macam dia kata tu apa ni innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Jadi dia kata amanah apa tu kan. Jadi bila kita tak tahu nak pusing benda tu, bila dia kata Allah Taala tu melihat lawannya buta kan. Kita dah tengok tentu kita tak kalih mai kat sini. Aku yang buta. Pekak ni aku yang pekak, telinga ni tak ada. Kalau kita nak lukis potret, kita lukis muka tu. Kita lukis tujuh sifat makni tu. Ni kalau nak tulis, nak lukis lah sifat zahir. Sifat zahir semata-mata. Pasal dalam semayang tu ada hakikat syariat. Betul ya. Betul lah. Betul. Jadi faham itu yang dikatakan yang tiada yang ni apa la maujud kan. La hayat la ya. Semua ni tak sebut banyak lah. Ngaji dulu sebab 20. Esok kita kupas pelan-pelan. Bila awak dah kenal sebenar dari awak, kita kupas pula buat semayang, bab kalimah, semua kita masuk. Betul tak? Pasal ni dia jadi rahsia. Sebab orang nanti buat tak tahu. Kalau mudah dapat, mudah buang. Yang baru aku tahu, aku macam ni yang dapat. Terima tak terima esok di sana, aku buat lah. Yang baru aku tahu. Aku tahu, ham ngaji ni tinggi-tinggi. Ham boleh buat lagu tu. Bila nak ambil periksa, pergi periksa, sudah ham belajar. Nak faham tak faham, tolak tepi lah. Mana boleh kan? Dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang sempoi macam ni pun kita buat. Susah lah. Aku pun tak kerti lah apa yang aku nak cakap kat mereka ni. Aku tak mengaji surat 20 dulu. So kita senang koyak kan. Macam aku cakap budak tu bila dia tanya bab zat sifat asma' afa'al ni. Kalau hang berana, kalau keluar zat saja, tak keluar sifat, doktor kata mana dia budak pergi? Ni tak jumpa, tak ada kenyataan. Bila keluar zat, keluar sifat, ada kenyataan. Bila keluar sifat, tak keluar zat, budak tu mati. Bila dah ada zat, ada zat, ada sifat, dia buah nama. Husin ke, Salmah ke, Rukiah ke, kan? Hasnah ke. Lepas tu ada fa'al dia pula. Dari segi zat satu, dari segi sifat asma' fa'al ni bersalahan. Tidak? Sama. Bersalahan. Same but different. Satu, infinity. Tak sama. Satu tak terbilang. Satu tak terbilang. Betul tak? Jadi mereka tak faham tentang tu. Contoh dia current masuk. Sub dari luar tu wire masuk mai sini. Tak lah. Itu hambelah current tak ada. Elektrik. Nak cari zat tu kabel. Tak ada. Kabel tu kan. Kan? Hambelah tu nak cari current tak impor kan. Tapi ada. Tapi kalau pegang. Dia masuk mai sini. Pum. TV. TV ni asma' dia TV. Afa'al dia lain. Betul? TV baru Yasir. Philip. Asma' dia Philip. Asma' dia Philip. Betul ya? Philip. Lepas tu dia punya karakter. Apa ni. Afa'al dia bentuk dia macam ni. Bersalahan dia dengan laptop. Laptop pun pakai elektrik. Ingat dia? Nampak? Dia ada sifat asma' afa'al. Dia ada sifat ni. Main dekat lampu ke apa kan. Lampu dia masuk. Lampu ni. Tu sifat dia macam ni. Asma' dia nama dia lampu Kalimantan ke apa. Afa'al dia panjang. Bulat ke. Buat nanti lah. Betul ya. Tapi datang daripada satu zat. Yang menghidup kan. Jadi kita nak cari yang tu dulu. Bila kita jumpa yang tu dulu. Kita duduk lagu ni pun kita tengok. Peti air ada. Washing machine ada benda ni. Semua kita boleh tauhid. Dalam rumah kita je kita boleh dah tauhid lah. Zat sifat asma' afa'al ni. Dia ada yang dikeranakan oleh satu kerana. Ada yang. Orang panggil wadibah lujud, wadatul wujud. Yang ni kita proses lain lah esok. Betul ya. Kita cari yang mudah dulu. Esok nanti orang protes kita, kita tercanggak. Lepas tu kita tak tahu nak susun usul ni. Itu je masalah dia. Balik Malaysia, esok aku balik Malaysia. Aku nak cakap dengan orang ni, aku nak cakap apa kan. Itu sebab kadang aku jumpa member. Baru ni dia kontak aku, dia tak lepas. Kita kawan tu jalan pantau, orang tak pernah sembang benda ni dengan aku. Aku tengok dalam YouTube, aku ingat orang lain. Aku tahu benda ni bukan aku boleh tabuk bagi lagu tu. Kalau hamai tanya baru boleh bagi. Betul ya. Apa kawan mertua baru aku tak sembang. Benda ni tak sembang. Betul ya.
Sembang apa lah benda kalau orang tak belum, faham. Bukan bahagian dia. Tak buat macam mana. Jadi kadang belum time lah nampak kan. Dia macam ni. Dia macam pancuran ni. Pum, dia jatuh dulu tu kot jauh. Ha, pancuran tu ayat terjun ke ayat bunga tu. Macam menari. Ha. Yang dekat-dekat ni tak kena. So. Yang jauh ni. Yang okay, itu macam ni kampung aku. Yang dekat-dekat rumah aku protes habis. Yang rumah dari Johor, Selangor, Kedah, Perak kan. Dia tanya aku, kok ni protes habis. Aku kata, bang, pakcik-pakcik tu lah. Tanya pendang, ni apa, parit untak, mai. Tua dah 70 lebih, menangis hu-hu-hu kat tiang rumah tu. Bila ayah talkin kat dia kan. Menangis, dia kata, pakcik pergi Mekah 4 kali dah. Hadis firman ni, Quran ni duduk kat mulut je. Dia nak cari hakikat tu yang tak jumpa. Yeah. Ha, macam ada fungsi tu, Anna siru insan tu semua, aku rahsia bagi insan, semua dia jumpa dah, dia cakap semua rahsiat-rahsiat dah. Tapi dia tak tahu benda tu apa dia. Bila ayah talkin ni, nafas ini, yang puji Kadim ni, yang ni, diri yang sebenar ini, yang kata awal akhir zahir batin macam ni, aku dudukkan semayang daimu ni macam ni, khusyukun macam ni, fa'ilun dia macam ni, semayang fa'ilun ni dia ada hukum dan rukum dia, boleh tak boleh nak buat, ayat dia macam ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Kalau tak mampu cari hak lagu ni, bukan makna awak tak semayang. Tapi orang yang tak tahu nampak hang tak semayang, pasal dia nampak semayang yang tu. Sembah yang, yang mana? Sembah yang mana? Kalau Hindu sembah yang ada batu apa semua. Tapi bila orang tak faham ni, dia hati tu kata tak boleh cakap benda ni. Dia walaupun duduk satu bumbung, bukan berarti satu faham. Dia protes balik. Itu lah. Itu lah lepas. Macam satu bumbung kan sama faham kan. Macam John Chico itu kan. So orang cakap English, orang cakap Portugal. Main-main cakap si. So orang cakap apa? Bukan dia cakap Portugal. Cakap bunyi macam kan nak apa. Aku tak tahu India, Afrika, Portugal. Aku tak tahu lah. Tapi maknanya macam tu lah kan. Yang mamat tu main si lah buat pengakuan lah. Aku tak boleh fikir tu yang masa tu. Dia main-main cakap orang putih. Cakap Inggeris. How are you feeling after 2 years of injury? Kata Perancis sana seru tengah aku baru kena race. Dar kan sana dia raya. Are you? Mana Perancis kena bincut. Dah sekali. Hey. Hey. Dia kena satan dari lo santo sini. Ini kena brok sana. Si. Si. Bukan berarti satu faham lah ni. Pergi tengok ustaz tu. Bawa ke main rumah. Bawa pindah. Macam mana ustaz? Tak sedap ustaz tu dalam rumah. Jual lah aku nak kena belah. Saya nak tangkap flight pula lan. Betul lah. Biar lah cik. Baju baru lah. Sampai lah. Tak ada lah. Saya boleh tengok rumah. Saya kawasan rumah saya. Sampai lah saya. Lah aku nak kena cargah lah. Apalagi nanti tunggu. Tapi apakah dayaku? Aku sangat
Manu, so please can you tell me kepeda diriku? What is for me to do? For aku just tata who? So you better come. We're dancing in the rain. We're dancing in the rain. Forget the pains, I say. You better come. We're dancing in the rain. We're dancing in the rain. Forget the pains, I say. You better come. We're dancing in the rain. We're dancing in the rain. Forget the pains, I say. You better come. We're dancing in the rain. We're dancing in the rain. Forget the pains, I say. The first time when I saw you, I feel like adabunga dijiwaku. To be true for you, apala daya diriku, ati sudapu nse tuju. My mind ida pula, kerasa kelu. My mind was saying to me, don't you worry, apala gihi, nati tungu. Yet is nigga dat, and yap is nigga bat. Und in die Musik hätte ich es doch nie gesagt. Nun schaust du mich mit deinen großen Augen an und fragst, na Loa, ob du jenes Lied noch einmal singen magst. Doch bevor du jenen Augenblick verpasst, an dem du hier bist, solltest du wissen, ich bin kein Herztourist. Keiner, der dich überzeugt mit deiner List. So lasse mich nicht fortfahren, das ist meine allerletzte Frist. Komm, we're dancing in the rain, we're dancing in the rain. Forget the pins, I say, you better go. Forget the pains, I say, you better go. We're dancing in the rain, we're dancing in the rain. Forget the pains, I say, you better go. We're dancing in the rain, we're dancing in the rain. Forget the pains, I say. The word that comes to set me free might call it fate or call it destiny.